Truk tangki BBM milik PT Pertamina mengalami kecelakaan di Jalan Pantura Kendal, Desa Karangsuno, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, pada Minggu 16 Januari 2022. Truk tangki bernopol H8836OW dengan kapasitas muatan 32.000 liter ini terjebur di sungai pinggir jalan raya sekira pukul 4.30 waktu setempat. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kali ini. Seorang warga, Ngasiman, mengatakan truk dikendarai sopir dan seorang kernet. Saat itu, truk melaju dari arah Jakarta menuju kota Semarang dalam keadaan kosong tanpa muatan. Saat kejadian, Ngasiman mendengar suara gemuruh tak jauh dari rumahnya. Ia terkaget dan mendapati asal suara dari truk tangki BBM yang mengalami kecelakaan. Diduga sang sopir mengantuk, sehingga roda depan bagian kanan menabrak median jalan. Truk terbang ke lajur berlawanan hingga terjebur ke sungai. Laju truk terhenti setelah menabrak dua bangunan talut sungai, sekitar 5 meter sebelum permukiman. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!